Earth, welcome back with me and this Laser EX Project and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini gue pengen present dan ngasih tahu apa aja yang sedang kita lakukan terhadap satu buah unit yang bisa dibilang kita di sini udah sering banget ngerjain yang namanya Laser EX guys. Namun kali ini gue pengen ngejelasin lagi, ini adalah satu unit mobil yang dikirim dari luar kota sampai akhirnya kemarin kita chit-chat sedikit adalah budget build for Laser EX into Laser Evo 10. Nah, kalau kalian mau lihat perbedaannya apa aja, nih mari kita simak, kita langsung aja lihat langsung. Yang pertama kita lihat di sini yang sudah dilakukan pengupgradean, pemfittingan juga, yaitu wilayah kap mesin, guys. Jadi kalau kalian bisa lihat, wilayah kap mesinnya jelas tentu berbeda banget Laser EX dengan Laser Evo 10. Karena satu, ini kap mesinnya agak sedikit ada jenongnya guys, dan ditambah lagi ada aksen apa nih, buangan angin. Tentunya ini udah bener-bener one banding one Laser 10, Evo 10. Dan tentunya langsung gak tanggung-tanggung lagi diganti lagi masalah body partnya, yaitu front bumper. Yang kalian bisa lihat kalau udah apa nih, Evo 10 tuh mungkin kalau zaman sekarang Mitsubishi itu kayak dynamic shield ya, alias dia ini tengah-tengahnya udah bolong rongga besar. Gak ada dynamic shield-nya. Tentunya kalau Evo 10 itu ada air scoop-nya, ada dynamic shield-nya. Nah, lanjut lagi, ini di masalah apa nih? Pengerjaan yang kita sedang lakukan di sini, seperti tadi gue bilang, kita di sini dapat project di mana kita harus merestorasi cat dari nol sampai jadi. Langsung aja, ini adalah satu proses yang kita namakan Road to be a Magic Paint by @earth_premium yang bisa membuat kendaraan kalian auto shining, shimmering, splendid, glowing, and dark. Tentunya seperti itu guys. Nah, jadi ini adalah cara yang kita lakukan dalam pengelotokan cat dasar mobil bawaannya. Yang pertama, kita tentunya lepas-lepasin dulu body partnya. Seperti kalau dilihat wilayah sini, bumper kalian lepas, fender tetap terpasang. Karena kita mau lihat tekukannya sampai mana. Dan tentunya kita lepasin kaca spion, trimming, karet. Karena dengan menggunakan cairan pengelotok cat itu bisa mengefekkan bagian-bagian yang seperti karet itu menjadi getas. Getas itu hancur guys. Nah jadi kita ini udah lepas-lepasin semua sampai akhirnya kita sudah dapat kurang lebih sebegini nih. Nah jadi kalau udah dioles dengan cairan yang gue bilang tadi, ini contohnya, ini adalah cairan paint remover yang biasa kita gunakan guys. Jadi prosesnya gampang banget, jadi cuman mengoles nih. Nih kita olesin, ya kan? Kita olesin nih guys. Udah, kita tunggu seketika dan kalian boleh langsung ambil yang namanya scrub. Scrub tuh seperti ini. Jadi buat kalian-kalian yang pengen lakuin pengelotokan cat di rumah, alias iseng sama mobil kalau nggak motor kalian yang wilayahnya besi, kalian bisa lakukan seperti ini. Kayak kita Tim Earth di sini lakukan guys. Nih. Jadi setelah tadi kita udah nunggu tuh. Ya. Ini langsung otomatis terkelotok guys. Cat itu jadi apa nih bahasanya nih? Melunak kali ya. Ini lebih ke melunak sih guys. Dan tentunya gampang banget buat dikelotokinnya. Jadi seperti ini guys. Dan tentunya kalian kalau buat yang mau coba-coba di rumah, kalau buat safety-nya gue mau kasih tahu kalian, tolong sediakan sarung tangan karena ini bahan tuh bener-bener yang panas banget dan gatel banget. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif, gue gak saranin langsung kayak gue tadi tuh. Berhubung kalau gue hatinya yang sensitif, jadi kayaknya it's okay. Canda. Jadi seperti itu guys. Jadi ini kita sedang melakukan pengelotokan. Kalian bisa lihat sendiri di sini emang unitnya bisa dibilang kotor banget guys. Alias ya namanya mobil di restorasi ya, kita bakal berkotor-kotor dahulu, berkinclong-kinclong, kemudian. Nah, itu pepatah Earth Premium di sini. Jadi seperti itu, guys.
Dan lanjut lagi, setelah pengelotokan, pencopotan, kita bisa langsung checking wilayah-wilayah yang bisa dibilang apakah ini mobil ada bekas crash. Crash itu apa nih? Tabrakan ya, alias accident. Yang kita itu biasanya kalau ada accident kita akan ketok. Alias kita akan apa nih? Bukan ketok magic ya, tapi lebih ke arah mengurut platnya agar tidak terlalu banyak namanya dempul yang kita akan gunakan di mobil yang kita restorasi ini gitu guys. Jadi seperti itu. Dan berhubung ini mobil yang gue bisa kasih tahu kalian, ini gue bisa akuin bahwa Lancer iX1 ini nggak ada bekas accident, nubruk nggak ada, utuh guys. Jadi nggak ada bekasan ketokan, nggak ada bekasan apa nih tambal sulam plat baru dengan plat lama, itu nggak ada. Jadi di sini kita bisa pastikan bahwa ini mobil nggak ada bekas accident. Makanya kita di sini pede banget dan gue yakin ini mobil nanti ketika sudah jadi akan glowing banget guys. Nah seperti itu. Dan tentunya kalau buat kalian juga yang pengen tahu partnya apa aja, mungkin gue gak bisa tunjukin di vlog ini sekarang. Kenapa? Karena ini masih under the build yang kita ini masih di fase merakit-rakit dan pemfittingan body kitnya. Karena tadi gue sebut di awal dengan kata-kata budget build, jadi kita di sini sebelumnya mungkin ada di vlog sebelumnya guys, kita ini pernah apa nih, seenggaknya tuh merangkai Evo 10 itu dari iX ada dua macam. Ada yang menggunakan body kit Varis dan kemudian di sini kita punya cetakannya, kita jual juga. Dan dengan menggunakan body part Taiwan plastik yang plug and play semua, itu kita pernah juga. Dan sekarang unit yang kita lakukan adalah mengkonvert dengan bisa dibilang ini ya ini fiber sih guys. Jadi cetakan bumper Evo 10 ori namun cetakan fiber, alias yang bisa dibilang higienis lah ya. Bukan higienis, apa nih? Murah ya. Murah di sini. Ya, murah, seperti itu murah. Jadi di sini kita budget build banget nih buat Evo 10 satu ini. Mudah-mudahan fittingan bodinya juga nggak terlalu banyak yang dirubah. Tapi ketika gua lihat di sini titik sudah terpasang dari bumper depan aja tuh udah kayak ini jauh banget guys. Tuh. Ini jauh banget. Jadi udah yang ibarat kan, wah ini sih kayaknya gue akan banyak melakukan pemotongan-pemotongan di wilayah sisi-sisi apa nih, deket rongga-rongga lampu ya. Terutama lampu sih kalau gue lihat nih. Jadi ini akan gue potong-potong lagi sehingga ini bumper tuh akan duduk dan masuk secara baik di Lancer iX-nya. Nah itu adalah plus minus kalian itu seperti apa ya. Jadi gini, ada dua tipe manusia, anjay. Keren gak nih? Ada yang satu, ini namanya orang-orang OEM, alias orang-orang yang seneng barang-barang ori dari entah copotan, entah dari junkyard, itu OEM namanya guys. Jadi gak usah kayak begini. Ada satu lagi, orang-orang custom guys, alias orang-orang yang memikirkan bahwa oke, yang penting bentuknya sama, nanti kita custom, kita potong-potong sampai itu bentuk masuk. Untuk pikirannya mengirit budget. Tapi guys, gue di sini lempengin ke kalian. Gini, uang itu tidak bisa membeli waktu. Begitupun juga dengan waktu tidak dapat membeli uang. Ini adalah lalat guys. Ngomong susah nih. Nah, jadi kalian pengen tim yang mana? Kalau kalian pengen ngirit, ya kalian kalah di waktu pengerjaan. Tentunya bisa mencapai waktu yang jauh lebih lama untuk mengcustom part-part yang tidak terlihat. Tapi di kita ini sangat terlihat dan sangat dipertaruhkan soal ketelitiannya guys. Jadi kalau OEM kalian, gue yakin cuma buka kancing, buka baut, plus langsung masuk guys. Nah tapi kalau ini, ya, seperti yang tadi gue udah sebutin, kita ini harus potong-potong ulang lagi. Tapi nggak jadi masalah, karena tim Earth di sini pun dapat banget melakukan kerjaan seperti itu. Oke, mungkin hari ini gue nggak bisa panjang lebar lagi, karena gue di sini cuma ngasih tahu gimana cara mengkonvert Lancer iX berubah menjadi Lancer Evo 10 yang mungkin di vlog sebelumnya juga orang-orang itu banyak yang bertanya. Jadi kalau di sini gue kasih tahu one by one progresnya seperti apa yang akan kita lakukan sampai nanti ketika mobil ini selesai kita kerjakan seperti apa. Mungkin hari ini pembukanya vlognya segini dulu.
Kita juga di sini punya 8 Instagram yang tentunya kalian boleh cek di link deskripsi, guys. Karena kita di sini ada kafe, ada merchandise store, official store udah ada. So, kalian boleh langsung cek aja di @the_earthspace. Tentunya lokasinya itu cuman di depan workshop kita, alias kafenya di lantai 2 workshop kita, gitu guys. Oke. Okay? Mungkin hari ini berhubung gua is a promo time, gua enggak lupa. Hari ini gua pakai baju Value, guys, Earth Season 2. Kalian boleh langsung cek aja di Instagram @earth.industry. Dan tentunya all digital market juga kita sudah siap. Jadi bisa kirim kemana aja 24/7. Selama admin kita gak ngantuk, pasti akan selalu reply message dari kalian. So, check dan check out langsung, guys. Hari ini topik gue tentang cara mengkonvert Lancer EX to Evo X. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on the test. Bye-bye.